Polsek Sawah Besar bersama tiga pilar dan mahasiswa Papua yang sedang melaksanakan studi di Jakarta, khususnya di wilayah Sawah Besar Jakarta Pusat, mengadakan giat baksos dengan memberikan paket sembako kepada para warga masyarakat yang menjadi korban dari musibah kebakaran yang menghanguskan sebanyak 22 rumah yang terdiri dari 42 kepala keluarga. Selain bertujuan membantu warga masyarakat yang terkena musibah kebakaran, dengan adanya baksos yang melibatkan para mahasiswa dari Papua diharapkan dapat memberikan efek positif pada masyarakat terkait dengan isu-isu belakangan terkait kerusuhan yang terjadi di Papua. Adapun bantuan sembako yang diberikan kepada masyarakat berupa beras, minyak, susu, serta beberapa kebutuhan utama logistik lainnya. Yang kemarin terkena musibah kebakaran 22 kakak, kemudian ulangi 22 rumah, 42 kakak. Jadi sehingga mereka diungsikan di tempat-tempat pengungsian sementara. Dan ini kita lihat sama-sama rumahnya sedang dibangun. Oleh sebab itu kami bersama dengan adik-adik dari SCT Baptis Kalvari ini melaksanakan pemberian bantuan paket sembako kepada saudara-saudara kita yang jadi korban kebakaran ini. Gitu. Siapa kita? Kami Papua. Kami cinta Indonesia. Papua adalah Indonesia. Yes, yes, yes. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.